Lagi, ini ada stage ya, sobat kreatif. Ini juga cantik. Cantik banget. Ini mention orangnya apa? Boleh. Bilang, tapi jangan mention gue. Ready bilang cantik gitu. Jangan di add, ready gitu. Jangan, ready aja. Takut gagal kawin. Kalau mentionnya add Rita. Aduh. Ya udah. Enggak, lu gak sebutin tapi CC Rita. Oh iya, CC ya langsung ya. Oke, kita langsung putar aja. Teh, gak usah banyak-banyak lagi. Abis gue dari tadi dicengin. Ya udah. Ini band yang terbentuk di tahun 2008 di Depok ya. Berawal dari 6 personil dengan format 2 vokalis. Awalnya kayak gitu. Ya. Juga didukung oleh 2 gitar yang berharmoni dan dilandasi ritme, ketukan drum, dan melodi bass. Ini gue curiga, jangan-jangan si Ali nih yang ngetik. Walaupun sekarang tersisa 4 orang yang aktif ya, Teis tetap menampilkan harmonisasi dari nada dan ritme yang kuat ya. Dalam kehadirannya di komunitas musik Jepang di Indonesia, Teis ini biasanya mengcover lagu-lagu dari Extreme ya. Salah satu lagu yang sering dibawakan adalah Resonance ya gitu. Dan ini serunya mereka itu pernah bawain juga. Iya. Tapi bukan zamannya gue ya. Ini ada lu nyok. Dua pokok ya. Belum ada. Oh, gue yang mainin. Kok gue enggak tahu ya? Yang lu enggak tahu baca apaan. Gue yang improve di situ ya. 3 menit lagunya. Iya, iya. Tapi dia kan nyanyi dong. Ya udah sih, turutin. Nah, ini personilnya kan orang Bogor kita sebutin lah, kasihan nggak terkena, enggak ya? Member BBB. Oke, ada Ali di bass, calon buncit ya. Lalu juga ada Dimas di gitar ya. Gitar dua. Ada lagi, nah ini ada Di ya, di vokal ya, cewek. Bokap gua Didi cowok. Ada lagi Sidai ini gitar ya. Lalu itu aja tinggal berempat mereka ya. Dan serunya mereka ngirimin lagunya adalah single terbaru mereka. Paling baru. Walaupun udah pernah rilis, belum pernah rilis ya, baru rilis. Oke, langsung kita putar ini dia. Please speed up, enjoy this song. Get me, I'm a little bit of a
106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan Express Yourself dari Zeiss Speed Up ya. Oke, okay, itu dia dari Dini yang apa? Abis gua nggak suka kalau nyebutnya Di. Oh. Jadi inget gua kalau nyebut bokap gua. Oh, gitu. Contoh dia mau bokap gitu ya? Iya, Di. Tapi tulisannya Die Dai. Ntar, ini ada komen nih di Twitter ya, kita coba cek dulu. Kalau abis nge-vote ini ya, abis nge-mention, jangan lupa report fandom ya. At zaman lo, gue juga lihat band J Indo di komunitas pas zamannya Wasabi. Nggak pernah lihat Japanese Heroes tuh, kan bener. Oh, tua banget ya gue. Rooming gue tuh. Iya. At zaman lo, Gaptek Miho, awas, band lo nggak gue putar. ada lagi, mana tadi? At zaman lo, at Heno Moheji 39, at Pro 2 FM Bogor, weh, kucing diajak rekaman. Itu lo gantin. Itu, seriusan lo, kucing diajak rekaman itu susah nentuin pitch-nya, men. Kita harus samain antara nyongnya dia, meong, gitu, sama nada dasar permainan kita. Kalau nada dasarnya dari Bogor kita kecil. Dari Bogor kita kecil. Oke, terus lanjutnya apa? Dari siapa ini? Nah, dari Ed Nurdina City ya, Ed zaman lu, Ed Neora Band, Ed Pro 2 FM Bogor, suka-suka, udah gitu doang. Maksudnya apa sih suka-suka? Ya, suka banget mungkin, suka banget, suka-suka-suka gitu. Atau gini, suka-suka. Bisa, kan gak ada lahnya. Kan tadi lu ngomongnya? Suka-suka. Enak. Nah, ini kenapa pada berisik ya di sini ya? Pada berisik nih. Mas. Ini lagi pada perang gadget kali ya? Perang gadget, mentang-mentang Android community. Itu enggak. Oh ya. Kenapa? Ini lebih juga enggak nih? Android. Oh masih jalan. Android. Iya, itu Android paling baru kalau si Bian itu. Udah. Perang gadget. Udah. Kita ke mana ya sekarang? Bogor lagi. Oke. Ini ada. Banyak ya Bogor ya. Sebenarnya gini, dari semua materi lagu, ini kan setelah dikumpulin, iya dikasihin ke gue dengerin ya kan, cek satu-satu. Salah satu grup band yang gue dengerin lagunya dari awal sampai akhir, ini band yang satu ini. Ya. Yo. Yang lain harus kelar ini dengerin. Ya. Yang lain enggak juga sih. Enggak juga gue enggak dari liriknya ya, enggak dari dia terinfluence apanya ya, tapi gue dari segi musiknya. Ya. Yang lain sih sebenarnya gue dengerin juga, cuman ada yang udah pernah denger. Ada yang oke, gue ini nadanya masuk masih sesuai segmen oke. Nah untuk satu band ini nggak tahu kenapa dia berhasil membuat gue mendengarkan lagunya dari awal sampai akhir. Gue penasaran nih bandnya. Gue enggak. Ya namanya adalah Asian Figure. Oh. Ya, ini dan ternyata ini band asal Bogor ya, Asian Figure Band yang berarti sosok orang Asia. Iyalah nih. Ya. Terdiri dari 3 member, ada Joe di vokal dan juga gitar, ada Hero di bass dan Ridwan di drum ya. Di kalangan nah, itu nanti hantam mereka lagi ya. Lagi. Oke, langsung gue gitu ya. Ini kenapa ya? Gua juga enggak tahu kenapa pas muterin pas ngecek lagu ini gue juga enggak tahu kenapa bisa dengerin sampai akhir. Orang ini terkenal. Terkenal di kalangan Wota. Di kalangan Wota ini terkenal. Betul. Ini Jiko Sokai yang Gen 1. Ya, Jiko Sokai ya, betul. Judul lagunya juga memang Jiko Sokai JKT48 ya. Tapi gue gak dengerin liriknya. Enggak, gue dengerin. Gue dengerin musiknya, semuanya. Dan buat gue lagu ini, Yoi. 2 jempol. Oke. Okay. Thank you.
cerah matahari selembut temun pagi. Agar nyumanku akan menakutkan dunia, meskipun aku jengkel, tapi aku selalu tersenyum. Selalu berusaha untuk jadi lebih baik. Seperti namaku, makinkan kamu di sini. Meskipun mataku kayu, rajaku selalu menghiburmu. Hiburmu dengan senyum, cuma di padu. Nada-nada yang sederhana tapi pas lagi, kreatif kalau menurut gue itu. Jadi lagunya pas. Nama na 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 na. Pala goyang dah pokoknya ya. Sebenarnya itu kayak tunggu. Iya, itu sebenarnya lagu lama juga ada yang nadanya kayak gitu. Gue lupa judulnya apa ya. Alex mungkin tahu. Na 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 na. Iwan Fals juga pernah pakai nada-nada kayak gitu ya kan. Jadi bagus aja lagunya ya, bagus buat good job. Action figure, good job ya, dengan Jiko Sokai JKT48-nya ya. Mungkin nanti boleh dibikin jangan JKT48 mungkin ya, AI48 boleh. Cuma 5-an.
Hah? Jadi enggak apa-apa. Kalau tadi kan 48 4 menit. 48 juga. Ya, 48 cuma 22. Kalau 22 4 menit. Ya kalau bertiga ya tengahnya 30 detik. Itu ada updatean tim J gitu. Ada ini ada updateannya training ada udah ada. Iya. Tapi saran gue adalah coba bereksperimen dengan lirik-lirik yang lain ya. Jangan jika tipe-tipe misalnya EKB gitu. Sampai beda bahasa doang. Enggak lah. Kalau menurut gue sekali-kali bikin Cherry Bell juga enggak apa-apa, woi. Enggak ada juga temannya. Anita juga apa-apa. Enggak apa-apa ya. Oke, next berikutnya kita ke ini gue mulai yang galau-galau dulu deh. Asik. Kita ke galau dulu. Ya, ini dia. Ini ada satu band ya jatuhnya ya. Band ya, ini yang baru rilis video klip. Yang baru rilis video klip ya. Baru rilis video. Ini vokalisnya adalah pecahan dari vokalisnya Hibi. Ya, nah Hibi. Kita ngomongin tentang Ike. Ya, siapa sih Ike itu? Siapakah dia? Cantik pokoknya. Lucu, mengemaskan. Dari hati banget, Red. Karena gue tahu cewek gue lagi nggak dengerin video. Hah? Udah bukan video klip itu suketi. Video klipnya tapi edisi Ramadan, Red. Edisi Ramadan. Yo iya. Oke, ini IK with Insomniac ya, adalah refresh project ya dari Tika IK. Dinamakan kenapa refresh project? Karena ini adalah pembentukan kembali proyek yang telah IK lebih dulu rintis ya, dengan mengubah format solo menjadi band ya. Beberapa lagu ini tercipta seperti Bukan Kamu yang mendapat ribuan hit di YouTube dan More Than You Love Me yang kemudian menjadi hit single dari IK ini ya. Ada juga ya. Saat itu nih Before Time, Bukan Kamu dan More Than You Love Me masuk ke dalam playlist 90 salah satu radio di Jakarta ya. Hampir gue bacain. Ya udah sebutin aja sih 92,4 FM Jakarta ya. Setelah IK keluar dari Honeybeat ya, set project ini otomatis menjadi main project dari IK dan juga Amos dari gitarisnya Honeybeat. Jadi dia punya dua band ya. Ya, ini jadi bass ya, di IK jadi bass. Lagunya ada gitaris di lagu ini jadi bassis ya. Gua tadi bilang apa emang? Lu ngajakin ribut aja lu. Lu orang jual ana beli ya. Enggak, si Rebi tersindir. Si Amos jago main bassnya. Rebi tersindir. Bener. Dia damn jago men. Tapi kayaknya kan obat. Ya, kabar baiknya dia enggak punya bass. Yoi. Oke, kalau gitu langsung aja kita putar, ini dia lagunya IK, Lead Me to the Moon. Enjoy.
Kata Pak RT, sebentar lagi kan kita deh bakal beli wali kota yang wali kota Bogor.